Di era tahun 60-an, Indonesia memiliki sebuah senjata penangkal serangan udara mematikan bernama SA-2 asal Rusia. Seiring dengan berkembangnya zaman, senjata tersebut kini telah berevolusi menjadi senjata yang lebih mematikan bernama S-400. Merupakan sebuah sistem senjata rudal anti serangan udara yang mampu melibas semua jenis target udara, baik pesawat tempur, UAV, rudal balistik, dan jelajah dalam kisaran 400 km pada ketinggian sampai 30 km. Mampu melumpuhkan 36 target secara bersamaan, senjata ini dikembangkan oleh Biro Desain Almas Sentral Rusia untuk menggantikan S-300P dan S-200. Mulai beroperasi pada April 2007, sistem rudal pertahanan udara S-400 menggunakan 4 jenis rudal yang dapat diinstal sesuai kebutuhan jarak target yang akan dieksekusi. Mulai dari jarak menengah 120 km, 250 km, hingga jarak jauh mencapai 400 km. Untuk sistem komando dan kontrol 55K6ES-400, didasarkan pada kendaraan pos komando mobil Ural 532301, dilengkapi konsol LCD untuk memproses data surveliansi wilayah udara, radar kontrol dan monitor jarak jauh, melacak aktivitas ancaman udara, dan mengkoordinasikan dengan baterai lainnya, sehingga mampu bertukar data dengan sistem lainnya. Sedangkan untuk radar kontrol tembak dan pelacak target 92N6E yang diinstal pada kendaraan M2KT 7930 8x8 mampu mendeteksi segala jenis ancaman udara dalam jarak 600 km dan dapat melacak 300 target sekaligus. Dilengkapi dengan peluncur SP-85TE2 yang dipasang pada kendaraan transporter erector launcher yang dapat membawa hingga 4 tabung peluncur berjenis BAS 64022 atau MAS 791001.